untuk launching lah, untuk bagaimana kita mendirikan sekolah damai yang sekarang mewakili di wilayah Jawa Tengah, yang sebelumnya kan ada di Palu, kemudian di Kota Serang, dan ini sekarang di Jawa Tengah di lagi Semarang. Kenapa di Semarang ini di sekolah di SMA 3? Ya karena pertama ya tadi yang seperti saya sampaikan bahwa SMA 3 ini SMA yang sebenarnya kalau masyarakat bilang favorit gitu Pak, kemarin favorit di sini banyak mencetak para pejabat, kemudian dukungan dari Satuan Pendidikan juga luar biasa, komponen gurunya, siswanya, dan juga para alumni yang juga sama belum tahu, dan juga dan dari para penggiat ataupun apa istilahnya Pak yang di belakang itu guru-guru Satuan Pendidikannya itu ya, ini itu ya stakeholder ini mendukung untuk bisa dilaksanakan di sini. Gitu. Harapannya Pak Deputi kedepannya sekolah-sekolah dan para guru gimana Pak Deputi? Sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah damai adalah merupakan bagian dari 7 program prioritas yang dicanangkan oleh Bapak Kepala BNPT. Jadi antara lain sekolah damai. Dengan sasaran sekolah damai, ya diharapkan dapat menciptakan public resilience, public awareness, sehingga menumbuh kembangkan suatu ketahanan di satuan pendidikan, ketahanan di lingkungan masyarakat, di lingkungan pendidikan yang formal, agar dapat masyarakat itu mempunyai daya tangkal, daya cegah, daya deteksi untuk melawan ya terhadap potensi intoleransi, tindak pidana terorisme yang mengarah pada kekerasan berbau terorisme. Demikian. Oke, kami merasa bangga dan senang sekali dipilih salah satu tempat untuk kegiatan ini. Sekolah kami daya dukungnya tinggi, maka kami mengucapkan terima kasih sekali. Paling tidak, saya selalu mengatakan sekolah kami adalah sekolah calon pemimpin. Sehingga nanti pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari SMA 3 bisa menjadi teladan bagi pemimpin-pemimpin yang lain pula. Maka kegiatan ini luar biasa, kami senang sekali dan bangga, mudah-mudahan membawa impact dampak kepada siswa, guru, kemudian sekolah yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.